Kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata Closet. Seperti biasa ya, aku akan review beberapa tas untuk setiap episode. Kalau ada yang kamu suka, langsung aja di screenshot, chat ke toko bisa di WA ke nomor 08 7x277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Kita mulai aja yang pertama. Ini aku punya hobo keren banget dari Gucci ya, dari Gucci. Kulit di mix sama canvas, cakep banget ya. Gucci-nya mix antara kulit sama kanvas ya. Bagian persudutannya masih aman ya, bagian sini-sininya masih oke, masih aman ya. Tuh, persudutannya masih aman, tidak ada kikis baik di kulit maupun di kanvas ya. Kemudian kulitnya masih cakep pol ya, masih cakep pol. Tuh, hardware-nya juga masih aman ya, warna silver seperti ini. Kulitnya lentur banget ya, Kak. Ini bagian belakang, ini bagian depannya, kulitnya masih lentur ya. Kemudian hardware-nya tadi ya bisa di-adjust sedikit lah ya, cuman segini doang. Jahitannya sudah besar-besar, sudah emboss-emboss semuanya brand-nya ya, Gucci. Ini size-nya di size 28, lebarnya di 12, tingginya itu di sekitar 23 ya. Jadi dia modelnya seperti ini ya, Kak. Oke, cakep banget, klasik ya. Kemudian ini bagian sininya, zipper-nya masih aman, lancar banget ya. Gucci ini tuh kayak ada apa sih? Ada kotor aja ya, segitu seperti itu kotor. Kemudian masuk ke dalam, zipper-nya tadi masih lancar ya, Kak. Zipper-nya masih aman, lancar banget. Kemudian dia lengkap dengan tali panjang. Tali panjangnya juga sudah emboss Gucci. Ini kulitnya masih bagus, Po. Ya, masih bagus, bisa Kakak adjust ya. Tapi aku sih lebih seneng di shoulder aja ya, Kak. Kemudian bagian dalam nih ya. Bagian dalam dia kan bukan kanvas, katun seperti ini ya, katun. Satu kompartemen, dua pocket tanpa zipper di depan. Bagian belakang dia ada satu pocket berzipper. Ya, di bagian belakang dia ada satu pocket berzipper. Kemudian nih zippernya juga sudah Gucci, di sini Gucci made in Italy. Ya, dan di sini nomor serinya 10 angka. Ya, boleh dicek dulu. Ya, ini udah tembus Google. Cakep, Kak. Kanvasnya juga masih seger. Ini mulus untuk ukuran second ya, mulus untuk ukuran second, ada tali panjangnya lagi. Kalau ada yang mau, ini cakep kok. 8,5 ya. Tuh, 850.000, cakep banget ya. Oke, kulitnya juga masih bagus, kanvasnya juga masih sehat ya. Berikutnya juga aku punya Miu Miu Ribbon ya, Miu Miu Pita ya. Nih, Miu Miu Pita. Warnanya dia nude pink gitu, nude agak pink ya. Pitanya di bagian sini, ini kulit asli. Tuh, kulit asli. Ya, modelnya seperti ini. Ya, ini dilipat gini modelnya. Bagian persudutannya masih aman ya, bagian persudutannya masih aman ya. Warnanya memang dia warna nude gitu ya, Kak ya. Ini size-nya bisa Kakak tenteng, bisa Kakak shoulder ya, tali panjangnya bawaan. Ini size-nya size 32, lebarnya itu di sekitar 10 sampai 12 ya, karena dia modelnya kayak gini nih, tuh ya. Kemudian tingginya itu di sekitar 28. Ya, tinggi di sekitar 28. Jahitannya kita lihat, Kak. Tuh, jahitannya. Ya, jahitannya masih aman. Kulit masih aman ya, Kak, nggak ada yang kikis sama sekali. Pemakaian-pemakaian wajar pasti ada. Ya, pemakaian-pemakaian wajar pasti ada. Tuh, ya. Oke. Nih. Di bagian handle dia tuh udah ada kayak jahitan gitu ya, cakep banget. Tuh, sampai sini juga sama, ya. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Zippernya masih lancar, ya. Dia tuh pakai udah S dollar ya, Kak. Udah S dollar. Di sininya juga sudah lempo, udah ada titiknya. Kemudian dalamnya satu kompartemen. Satu kompartemen, Kak, satin ya, biasa Miu Miu. Satu kompartemen satin, agak kotor di bagian sini. Bagian belakangnya sih masih aman lah, kotor di bagian depan-depan sini ya, Kak ya. Kemudian ada satu pocket ya, pocket berzipper. Terus ini ada plat besi. Di sini juga tag-nya cakep ya. Factory code-nya tidak punya 1000 orang ya. Ini 197 dan di sininya made in Turkey di bordir. Ya, bagian belakang juga sama, Kak, sudah lampu ya, sudah dolar juga. Tali panjangnya udah aku bilangin ya, dia bawaan dan bisa kamu adjust ya, bisa kamu adjust. Oke, nih
Jadi kakak bisa tenteng, bisa shoulder juga ya. Ini kak masih bagus ya, pemakaian wajar. Warnanya nude agak ke pink gitu ya, nude agak ke pink, coklat. Seperti itulah, kamu bisa lihat di video, itu ya warnanya memang seperti itu ya kak ya. Ini kalau ada yang mau, sudah lampo, made in Turki ya kak, bukan made in Itali biasa. Made in Turki, kemudian nomor serinya juga bukan punya 1000 orang ya. Ini kalau ada yang mau, kasih aku ini di 785.000, 785 aja ya, 785. Kemudian berikutnya aku punya Speedy. Aku punya Speedy dari Louis Vuitton. Ini size-nya size 30 ya. Size 30, lebarnya di 17, tingginya itu di 22-23 ya kak ya. Speedy Louis Vuitton, kulitnya sudah mateng nih. Kulitnya udah mateng banget. Fetter masih aman. Ini Speedy handbag ya kak ya. Jadi dia tidak ada tali panjang ya. Lengkap dengan gembok, tapi aku kehilangan kuncinya. Bukan aku kehilangan kuncinya, tapi dia datang memang tanpa kunci ya kak ya. Lihat kulitnya udah mateng banget nih, kulit asli. Di sini Louis Vuitton Paris Made in France ya. Kamu kalau misalnya search di marketplace Indonesia ya kak, ini buat gemboknya doang tanpa kunci ya kak. Gemboknya doang dengan kunci sih, itu di dibanderol sampai 300.000, itu paling murah ya. Tuh. Oke, ini jahitannya masih bagus, masih aman, semua hardware sudah Louis Vuitton, jahitannya boleh lihat, cakep ya. Kulitnya aman, kulit asli ya. Bagian persudutannya aman, persudutan aman, lihat. Udah rapi banget. Ya, sudah rapi. Oke. Nah, buat yang ngerti-ngerti barang aja. Di sini ya, jahitannya cakep. Di sini sudah Louis Vuitton Paris Made in France. Nih. Ya, udah cakep. Kemudian dia zipper-nya masih aman, zipper masih lancar. Nah, nanti aku perlu apa nih? Nah, tuh ya, masih lancar ya, Kak. Nah, ini zipper-nya kak YKK. Tuh, jarang kan zipper YKK terus Louis Vuitton kulit. Wow, zippernya sudah YKK, biasanya zippernya polos. Ya. Dalamnya satu kompartemen, dalamnya kanvas. Satu kompartemen, ya Kak, ada satu poket tanpa zipper di bagian belakang. Ya, seperti itu. Kemudian nomor serinya di sini. SP0036 langsung dipantek, ini sudah tembus di Perancis. Ya kak, minggu ketiga tahun 2006, boleh dicek SP0036. Ya, ini udah pedes, ya udah pedes banget. Ya, tapi aku nggak usah jual sampai juta-juta. Ya, ini kak kalau ada yang mau kasih aku ini di harga 760.000 aja, 760. Ya, Speedy handbag dari Louis Vuitton monogram. Ya, oke. Kemudian terakhir aku punya satu lagi. Ini dari Fossil, warnanya kopi tua. Warna coklat kopi ya, coklat tua ya, tuh. Fossil issue number apa nih? 1954, terus ada kayak logo Fossilnya ya. Nih, ini size-nya Kak di 27, lebarnya di 15, tingginya itu di sekitar 19 sampai 20 ya. Kulit asli, warnanya coklat. Ini mengkilap ya kak ya, karena aku baru kasih letter balm ya. Jadi Renata Closet ada letter balm, letter care. Nih kak, ini yang paket paling besar ya. Ini paket gold ya kak. Nih, ada dapat apa namanya letter balm, kemudian ada dapat lotion, clear lotion ini untuk cleansing. Kemudian ini untuk parfumnya, lengkap dengan microfiber dan spons kita kasih semuanya ya. Terus dikasih juga pocket besar seperti ini. Ini harganya 250.000. Ini awet banget ya. Kemudian ada juga yang travel size-nya ada 80.000 paketnya. Nanti boleh cek admin ya. Nah, terus habis itu lanjut lagi. Ini Kak size-nya di 26 ya tadi ya, di 26, lebarnya di 15, tingginya tadi di 20-21 ya. Hardware-nya masih aman. Tuh, hardware-nya masih aman, pemakaian wajar pasti ada. Ya, pemakaian wajar pasti ada. Ya, kinclong ya, gara-gara aku pakaikan itu clear lotion dulu, abis itu dikasih letter balm ya. Kemudian bagian sini juga, persudutan warnanya masih bagus, makanya dia warnanya keluar banget karena baru dikasih letter balm ya. Dalamnya kanvas, tuh, dalamnya kanvas. Kemudian ini zippernya ya, zippernya juga sudah YKK ya, dan ini masih lancar banget, double zipper.
ya, dalamnya ada tali panjangnya. Tali panjangnya masih bawaan. Ini bukan, ini emang kayak gini ya kak, bukan patah ya tuh. Dia modelnya memang kayak gini. Nih ya, bagian sini juga sama. Nih ya, dia memang modelnya seperti itu. Nih ya, oke. Bisa kamu adjust. Kulitnya juga cakep loh, masih bagus. Fetter masih aman. Dalamnya satu kompartemen tapi memang kotor kak. Tuh ya, kamu perlu spa. Ya, di sini ada satu poket tanpa zipper. Ada poket-poket untuk kartu, ya. Di sini fosil, ada kredit fosilnya. Ada satu poket berzipper di bagian belakang. Ada sangkutan buat kunci atau untuk poket apa dompet koin. Kemudian di sini sudah tag-nya ya, bagus ya, cowhide leather, fosil, long leaf vintage. Interiornya bahasanya interior material instead nih, nggak ngerti deh aku. Made in China, dia pakai bahasa China nih. Made in China, nomor seri lengkap ya kak ya. Oke, ini masih bagus kak fosilnya, cuman dia memang butuh spa, butuh mandi apalagi di bagian dalam ya. Kalau untuk di luar aku bisa bersihin pakai Renata Closet Letter Care, tapi kalau untuk di dalam memang perlu perlakuan khusus ya, karena kain ya, karena tas kayak gini kakak jangan coba-coba cuci sendiri, karena kalau cuci sendiri, kecuali kakak udah bisa ya, itu kalau kulit ini nggak bisa kena sabun kak ya, nanti rusak ya. Oke, ini kalau ada yang mau kak, cakep pol ya, ini cakep pol, masih cakep ya, kasih aku di 960.000 aja. 960.000 kakak sudah dapat fosil kulit asli. Ya, seperti itu. Oke, itu aja kan sudah aku review semuanya. Kalau kamu ada yang suka, langsung aja di screenshot. Chat ke toko bisa di WA ke nomor 08-17-277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Oke, terima kasih ya, Kak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!